kita akan ke Kawung Biru Bojongrangka. Areanya sejuk, adem ya, enak sekali, mantap. Iya nih. Nah, kita ke parkirannya dulu. Sama aja motor, salah aja motor. Nah, jadi pikir mau tabrakan sama mobil. Iya, mana nih sini ya? Motor, mana motor? Oh, itu dia. Motor di sana, di belakang tadi mobil. Wah, benar-benar sejuk nih, mantap. Hebat. Yuk mari. Yo mari. Sahabat tadi, kita istirahat dulu ya. Selama perjalanan tadi lumayan agak jauh. Kali ini kita eksplornya ke hampir ke Kerawang, hampir ke Kerawang ya. Jadi ya belum masuk ke Kerawang sih, masih jauh, tapi masih daerah-daerah Bekasi. Tempatnya apa? Kabupaten ya. Kabupaten Bekasi. Gimana perjalanannya? Perjalanannya gimana? Seru. Hah? Seru. Banyak mobil-mobil besar lewat tadi ya. Ada rusa tutul di sini. Ada apa lagi? Tempat main. Ayunya ada tempat buang-buang-buang. Ada buaya darat. Buaya darat. Oke. Jadi memang tempat ini sejuk ya, sejuk. Pohonnya banyak. Kemudian ada tempat bermain untuk anak-anak. Buaya darat. Ada rusa, penangkaran rusa. Ya pokoknya cocok, sekali lagi cocok buat keluarga berkumpul. Tempatnya adem. Oke, lanjut ya, jangan di skip sampai habis di channel Adi Pria Wisata. Thank you. Sahabat HD, kita sekarang berada di lokasi. Lokasinya luar biasa, sejuk, aman. Cocok untuk keluarga kita rekreasi. Banyak spot foto, penangkaran rusa, dan sekali lagi tempatnya sejuk banget ya. Banyak pohon-pohon. So, check it out. Oke, kita mau masuk ke kandang rusa dan juga kelinci. Kandang kelinci. Tiketnya berapa tadi? 10.000. Tiketnya 10.000 dapat makanannya, yaitu wortel, bukan burger ya. Ayo masuk loh situ. Kita enggak disuruh duduk kan? Enggak, ayo. Mending okay. Masuk kelinci gua, Bang. Sikut saja, Bang. Ayo. Takut ah.
Tadi dulu gantian. Mata tutur. Ada glitch. Sahabat HD, ternyata di sini itu makin malam justru makin ramai dan tambah eksotik ya untuk pemandangannya.